Okay, hari ni aku ada kerja sikit. Sambil-sambil aku ride, aku akan review pasal glove ni. Aku ni dah buat intro ke belum? Dah ke belum eh? Takpelah, aku intro sekali lagi lah. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan channel aku. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. So, hari ni aku ada kerja sikit dekat kawasan lapangan terbang. So, aku nak buat disclaimer sikit. Aku bukan pilot eh. Nanti mesti ada orang DM aku tanya pasal kerja aku. Bang, buat kerja apa bang? Kerja halal ke? So sekarang ni aku dah sambil ride ni, aku nak review sikit pasal glove ni. So sedikit info untuk korang, glove ni bernama Comine dan diperbuat daripada Jepun. Dan glove ni juga menggunakan 3D mesh teknologi yang membenarkan udara dari luar masuk ke dalam rongga-rongga glove dan membuatkan tangan korang tak berpeluh. Recommended untuk rider-rider yang seperti aku yang sering berpeluh dekat tangan yang membuatkan tangan kita tak selesa. Harga bagi aku memang berpatutan sebab dengan harga yang macam tu korang boleh dapat glove yang sederhana tapi functional. Macam glove yang aku pakai sekarang ni, dia punya padding dekat tapak tangan tebal tau. So membantulah kalau korang jatuh kan. Lepas tu dia ada smart tip yang membantu korang untuk screw phone bila atas motor. Untuk rider-rider food panda, untuk grab food, memang sesuai lah kalau nak gunakan glove ni. Serius lah Google, jalan ni aku dah jalan berapa kali dah? Aku sesat ke? Tak ada jadi ni. Asyik bagi arahan salah je. Sekejap, aku kena check dulu. Itulah masalahnya kalau guna apa Google pakai earphone ni. Dia cakap kanan-kanan lagi tu kan. Sekejap, kena check dulu. Lain macam orang taman ni minta tolong siap letak bendera putih atas tiang elektrik. Tiang elektrik siap bengkok. Cik, rumah nombor apa, cik? Nombor 5. Nombor 5. Saya dah sampai, cik. Dah sampai depan rumah. A few moments later. Alhamdulillah, kerja aku untuk hari ni dah selesai. So, sekarang on the way balik. So, harap korang suka dengan video aku kali ni. Sebelum aku terlupa, aku nak minta korang tolong support short video aku. Aku baru mula buat short video. So tolong support short video aku. Harap korang enjoy dengan video aku kali ni. Teruskan support korang dengan menekan butang like, share dan subscribe. So jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.